Pasca peristiwa kecelakaan kendaraan bus penumpang antar kota antar provinsi, maka petugas gabungan Polres Karawang menggelar operasi ramcek di res area kilometer 57 yang diikuti oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Karawang, Dinas Perhubungan, tim kesehatan dari Polres Karawang, serta petugas Jasara Harja Kabupaten Karawang. Dalam operasinya, petugas kepolisian memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan serta surat izin mengemudi bagi para pengemudi kendaraannya masing-masing. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan dan kelayakan kendaraan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Pengecekan dimulai dari rem, ban, lampu utama, dan lampu sen. Sementara pengemudi dan kernet diperiksa oleh tim kesehatan mulai dari tes urin hingga pengecekan kondisi tubuh secara keseluruhan. Dari hasil operasi ramcek, petugas masih menemukan sejumlah kendaraan yang kurang layak jalan yang masih saja digunakan oleh para pengemudi kendaraan bus, seperti ban kendaraan yang sudah gundul serta rem tangan yang kurang berfungsi. Untuk itu, petugas langsung memberikan sanksi dengan mengganti ban kendaraan yang sudah gundul tersebut dengan ban yang lebih layak. Ya, untuk Satlantas Polres Karawang, pada saat ini bekerja sama dengan dari Dishub, Jasara Harja, dan Kesehatan, melaksanakan kegiatan ramcek dan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan, mungkin pasca kecelakaan yang terjadi kemarin di Purwakarta itu. Dalam pemeriksaan itu tadi kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengemudi itu meliputi tekanan darah ataupun tensi dan juga pemeriksaan ataupun tes urin bagi pengemudi itu sendiri. Dari bus sendiri yang diperiksa itu terkait dengan kelaikan jalan maupun surat-surat seperti itu. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.